Saya perjelas siapa nama PLT Bupati Kabupaten Bogor. Saya nggak ada tengah-tengah. Saya sudah sampaikan dan saya sudah undang sebelumnya untuk hadir di acara peringatan ini. Mohon maaf, Syababul Khair tidak minta butuh bantuan uang dari pemerintah. Kita bikin acara tidak minta sumbangan atau apapun. Saya undang, saya jamu, saya kasih makan, pulang saya kasih parcel oleh-oleh. Itu Syababul Khair. Uang saya banyak, hadirin, jangan takut. Tetapi sebelum acara, saya mendengar di berita begitu sangat ramai bahwasannya ketika ada isu jual beli jabatan di Kabupaten Bogor, saya berani berbicara sedemikian rupa sambil injek Quran jika memang benar. Artinya apa? Kurang lebihnya, maaf kurang lebihnya, saya ada rekamannya. Kalau perlu saya buka ini hari. Gak perlu lu dengar. Lu tunggu instruksi dari gua, kita kepung aja nanti, setuju? Saya tunggu klarifikasi. Maaf, kepada PLT Bupati Kabupaten Bogor atau siapapun itu, saya sangat takdim kepada Prokopinda semuanya. Tapi maaf, jika ada penistaan di Kabupaten Bogor, jika ada suatu hal yang nyeleneh agama di Kabupaten Bogor, saya orang paling terdepan untuk hal tersebut, hadirin rahimakumullah. Bogor kota Sayyidina Muhammad, Bogor kota Salawat, Bogor pecinta Nabi Muhammad. Jika Anda bisa berbicara sedemikian rupa, jangan harap Anda akan mendapatkan suara dari umat muslim Kabupaten Bogor atau dimanapun berada. Setuju? Saya tunggu 2x24 jam. 2x24 jam.